الله أكبر الله أكبر. Mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu istana di surga insyaallah. Amin. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like and share. Zakat sudah, wakaf sudah, infak sudah, sedekah sudah, wasiat sudah, hibah sudah. Maka bagi yang punya harta, man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu istana di surga insyaallah. Amin. Ustaz Somad, Allah enggak adil. Masa orang kaya bangun masjid megah mewah dengan kubah, dengan kipas, dengan AC, enak sekali dia masuk surga? Ya, lalu saya ini gimana, enggak ada uang Pak Ustaz? Tenang bro. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid? Saya enggak bisa bangun masjid. Man shalla itsnatai asyrata raka'ah, siapa yang salat 12 rakaat, fil laili wal yaumah, fil laili wal yaum, fil yaumi wal lailah, sehari semalam. Siapa yang salat 12 rakaat sehari semalam, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, dapat istana juga di surga. 12 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Saya ulang, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Qabliyah, ba'diyah, rawatib, mu'akkad. Mudah-mudahan istiqamah insyaallah. Pak Ustaz, gimana saya mau rawatib, saya duduk di kursi? Bangun masjid, uang enggak ada. Salat 12 rakaat enggak bisa. Jadi gimana? Ada lagi. Man 'ala thalatha banatin, siapa yang merawat 3 anak perempuan, fa addabahunna, dididik dengan baik, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilayhinna, buat baik sampai mati. Kau 3 anak perempuan, didik dengan baik, nikahkan dengan orang baik-baik, buat baik sampai mati, falahul jannah, masuk surga. Ya Rasulullah, anakku cuma 2, masuk surga juga. Jadi ada tawar menawar zaman Nabi. Anakku cuma 2 ya Rasulullah, kau masuk surga. Untung enggak ada kita di situ waktu itu. Kalau ada kita, kalau 1 ya Rasul. Ustaz Somad, anak kami 2 Pak Ustaz, masuk surga. Tambah 1 lagi. Istri saya udah enggak bisa lagi melahirkan Pak Ustaz, bininya tambah. Setengah ibu-ibu di bawah, moh ayo pulang aja kita. Ceramah Ustaz ini menyakitkan hati aja. Insya Allah ibu-ibu tetap bertahan insya Allah. Kenapa bertahan? Motornya macet, tertahan par. Alhamdulillah, cepat ya waktu berjalan di Masjid Babu Salam. Kadang saya ceramah lama terasa, lihat jam baru setengah jam. Tapi di Babu Salam ceramah, sudah 1 jam. Dan jamaah semuanya anak-anak, tengok anak kita, anak-anak mau dengar ceramah Ustaz tahan 1 jam, anak-anak dengar ceramah Ustaz bertahan 1 jam, itu luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak soleh. Tuh anak-anak, mudah mereka ini yang pakai baju koko, pakai peci, itu calon kepala kantor Kementerian Agama. Adapun yang pakai baju kaos di luar, itu menteri olahraga insyaallah. Adapun tadi ada nampak di bawah dekat parkir itu, dia mengurus takut ada pencurian sepeda motor. Insyaallah semua mereka ini diselamatkan dari narkoba.